Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nyicil Mobil. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi mengenai update program kredit untuk mobil Toyota Race terbaru di bulan Agustus tahun 2022 untuk wilayah Jawa Tengah. Nah, kira-kira berapakah nominal DP dan angsurannya? Nah, untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Toyota Race. Pertama, kita mulai dari mobil Toyota Race mesin 1000cc turbo yang tipe G manual. Untuk mobil Toyota Race mesin 1000cc turbo yang tipe G manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan Agustus tahun 2022 tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp54.050.000. DP tersebut masih dipotong dengan diskon sebesar Rp7.000.000, sehingga kita tinggal membayar DP sebesar Rp47.050.000. Dengan DP tersebut, kalau diambil selama 3 tahun, angsurannya adalah Rp7.729.000 dikali 36 bulan. Kemudian kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp6.479.000 dikali 48 bulan. Dan kalau diambil selama 5 tahun, angsurannya adalah Rp5.611.000 dikali 60 bulan. Dari mobil Toyota Race mesin 1000cc turbo yang tipe G manual, sekarang kita beralih ke mobil Toyota Race mesin 1000cc turbo yang tipe G otomatik. Untuk mobil Toyota Race mesin 1000cc turbo yang tipe G otomatik di wilayah Jawa Tengah pada bulan Agustus tahun 2022 tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp57.130.000. DP tersebut masih dipotong dengan diskon sebesar Rp7.000.000, sehingga kita tinggal membayar DP sebesar Rp50.130.000. Dengan DP tersebut, kalau diambil selama 3 tahun, angsurannya adalah Rp8.191.000 dikali 36 bulan. Kemudian, kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp6.866.000 dikali 48 bulan. Dan kalau diambil selama 5 tahun, angsurannya adalah Rp5.947.000 dikali 60 bulan. Dari mobil Toyota Race mesin 1000cc turbo yang tipe G, sekarang kita naik ke tipe di atasnya. Di sini ada mobil Toyota Race mesin 1000cc turbo yang tipe G R-Sport. Untuk mobil Toyota Race mesin 1000cc turbo yang tipe G R-Sport Matic di wilayah Jawa Tengah pada bulan Agustus tahun 2022 tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp60.830.000. DP tersebut masih dipotong dengan diskon sebesar Rp7.000.000, sehingga kita tinggal membayar DP sebesar Rp53.830.000. Dengan DP tersebut, kalau diambil selama 3 tahun, angsurannya adalah Rp8.596.000 dikali 36 bulan. Kemudian kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp7.196.000 dikali 48 bulan. Dan kalau diambil selama 5 tahun, angsurannya adalah Rp6.225.000 dikali 60 bulan. Dari mobil Toyota Race mesin 1000cc turbo yang tipe G R-Sportmatic standar, sekarang kita beralih ke mobil Toyota Race mesin 1000cc turbo yang tipe G R-Sportmatic TSS. Untuk mobil Toyota Race mesin 1000cc turbo yang tipe G R-Sportmatic TSS di wilayah Jawa Tengah pada bulan Agustus tahun 2022 tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp65.250.000. DP tersebut masih dipotong dengan diskon sebesar Rp7.000.000, sehingga kita tinggal membayar DP sebesar Rp58.250.000. Dengan DP tersebut, kalau diambil selama 3 tahun, angsurannya adalah Rp9.258.000 dikali 36 bulan. Kemudian kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp7.751.000 dikali 48 bulan. Dan kalau diambil selama 5 tahun, angsurannya adalah Rp6.705.000 dikali 60 bulan. Dari mobil Toyota Race yang mesin 1000cc turbo, sekarang kita beralih ke mobil Toyota Race yang mesin 1200cc. Kita mulai dari yang tipe G manual. Untuk mobil Toyota Race mesin 1200cc yang tipe G manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan Agustus tahun 2022 tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp50.090.000. DP tersebut masih dipotong dengan diskon sebesar Rp7.000.000, sehingga kita tinggal membayar DP sebesar Rp43.090.000. Dengan DP tersebut, kalau diambil selama 3 tahun, angsurannya adalah Rp7.131.000 dikali 36 bulan. Kemudian kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp5.977.000 dikali 48 bulan. Dan kalau diambil selama 5 tahun, angsurannya adalah Rp5.177.000 dikali 60 bulan.
Dari mobil Toyota Race mesin 1200cc yang tipe G manual, sekarang kita beralih ke mobil Toyota Race mesin 1200cc yang tipe G otomatik. Untuk mobil Toyota Race mesin 1200cc yang tipe G otomatik di wilayah Jawa Tengah pada bulan Agustus tahun 2022 tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp53.070.000. DP tersebut masih dipotong dengan diskon sebesar Rp7.000.000, sehingga kita tinggal membayar DP sebesar Rp46.070.000. Dengan DP tersebut, kalau diambil selama 3 tahun, angsurannya adalah Rp7.583.000 dikali 36 bulan. Kemudian, kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp6.356.000 dikali 48 bulan. Dan kalau diambil selama 5 tahun, angsurannya adalah Rp5.505.000 dikali 60 bulan. Nah, kalau Anda lebih tertarik dengan mobil Toyota Race yang tipe apa dan angsuran berapa tahun, silakan tuliskan pada bagian kolom komentar. Demikian video mengenai update program kredit untuk mobil Toyota Race terbaru di bulan Agustus tahun 2022 untuk wilayah Jawa Tengah. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Toyota Race. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Toyota Race, silakan bisa menghubungi Mas Joyce di nomor 0813-2943-4232. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Toyota Race semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Mobil Kulo yang akan memberikan informasi terbaru mengenai review dan juga perbandingan antar tipe mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.